Hamka Haq merupakan saksi ahli terlapor alias dari pihak Basuki Cahaya Purnama. Ia merupakan satu dari 29 saksi yang sudah diperiksa polisi terkait kasus dugaan penistaan agama. Dan hari ini pemirsa, ia hadir kedua kalinya di Bareskrim Mabespori untuk melengkapi berkas. Ya, sebelum pemeriksaan, Hamka pun kembali menyatakan tidak ditemukan unsur penistaan agama dalam pidato Ahok. Untuk itu, ia pun meminta pidato tersebut diteliti oleh ahli bahasa untuk memperjelas artinya.